Nah ini dia guys ya, story order kita selanjutnya yaitu mobil BMW M3 guys ya. Tuh kalian bisa lihat ya, keren sekali mobilnya. Ini harus dirapin ya, harus kita ganti-gantiin kayaknya pintunya semuanya. Spray, tinggal kita cat doang ya, berarti kita memang harus beli factory paint guys ya. Oke, sekarang saatnya kita beli factory paint. Mana factory paint? Ini dia ya, paint shop ya harusnya ya. Oke, floor A nya coba kita lihat. Oh, wow, kita bisa warnain dong sekarang dong, keren banget. Ini kayak lapangan bulu tangkis. Guys, selamat datang kembali di TOS Gaming bersama gua Tems. Kali ini gua bakal lanjutin lagi game Car Mechanic Simulator 2021 di part yang ke-7. Dan sekarang ini kita kembali lagi di bengkel kita yang bernama Toser Auto Part. Kita akan langsung memulai hari kita. Tapi sebelum gua mulai, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini ke teman-teman kalian semua, karena dengan begitu kalian telah mendukung dan mensupport channel ini untuk menjadi channel yang semakin baik lagi daripada guys. Let's go. Kita langsung memulai saja hari kita di bengkel kita tercinta. Kalian bisa lihat ya guys ya, sekarang ini duit gua di kanan atas sudah ada 38.000 dan level gua sudah level 13 guys ya. Jadi rencana gua bakal upgrade si bengkel kita guys ya. Tapi sebelum gua upgrade, gua bakal mainin dulu story ordernya guys ya. Takutnya kita butuh duit yang banyak di story order. Jadi upgrade-nya nanti dulu aja guys. Palingan gua upgrade skill dulu aja ya. Ini gua masih ada skill point masih ada 6, mungkin gua akan naikin ke si Renovator guys, kayaknya tuh renovator penting banget ya untuk body segala macem ya. Jadi ini gua akan fokus di sini dulu sampai abis ininya, baru kita upgrade yang lainnya guys. Oke, okay? Let's go. Ini tinggal satu, udah nggak bisa upgrade apa-apa lagi. Ini penting nggak sih sebenarnya Eagle Eyes nih buat motong waktunya exam ya katanya ya. Ah ya udahlah, oke okay lah, nggak usah dulu guys. Oke. Okay. Langsung saja kita memulai orderan kita. Ini dia ada BMW M3 Performance guys. Let's go. Wah, sekarang gue udah lumayan banyak ya orderan gue ininya ya. Udah bisa ada berapa tuh? 3, 4, 5 guys. Udah bisa 5 guys ya. Oke, langsung saja. Memang kita butuh car lift satu lagi guys. Nah, ini dia guys ya, story order kita selanjutnya yaitu mobil BMW M3 guys ya. Tuh, kalian bisa lihat ya. Keren sekali mobilnya. Ini harus dirapin ya, harus kita ganti-gantiin kayaknya pintunya semuanya. Oke, kita langsung lihat aja orderannya apa. Nah, ini dia. Oke, ini ceritanya, terus ini dia part notice cover semua ya. Tapi cuma 2 lembar guys, ini nggak banyak sih ya, dikit ya. Tuh ya, cuman ada repair or replace body part. Jadi sekarang ini udah mulai ada body part ya. Kemarin yang orderan sorry order sebelumnya juga sama guys, kita harus ganti-ganti body. Makanya kita perlu megang duit ya jadinya ya. Tuh ya, karena kita perlu beli body guys. Kadang ada yang nggak bisa guys ya, karena gue punya level skill ininya belum perfect guys, belum sempurna guys. Change oil, ini dia. Terus ada spray it the factory color ya. Oh, berarti kita memang harus beli guys ya mesin buat ngecat guys. Tadi ada lagi nggak? Ada other task juga, ganti coolant segala macam. Oke lah, langsung aja kita kerja. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kita ini dulu seperti biasa ya. Bentar dulu. Nah ini dulu guys. Oh. Oke, okay. Nggak ada masalah guys ya, jadi kita iniin aja guys. Ini udah semua ya, compression. Oke, okay, udah. Masih belum ketahuan ya tuh ya, baru ini doang, satu rest tire doang. Satu yang lain belum, kita ya udah mau nggak mau kita exam aja guys ya. Kita exam, kita lihat engine-nya mungkin ada masalah nggak engine-nya. Oh, itu dia tuh, itu mulai kelihatan ya. Suspension-nya. Tuh guys ya, udah mulai kelihatan. Lagi ya. Oke guys, udah semua guys ya, baru kelihatan dikit doang nih ya. Tuh ya.
Kayaknya gue curiga banyak kan kayak di bearing segala macam gitu guys. Coba kita cek ya. Kita buka yang di daerah sini dulu guys ya. Udah karatan banget ininya, eleknya. Mantap, itu dia. Ini dalamannya juga ya. Semuanya guys ya, brake-nya semuanya. Ini mungkin mobilnya kelelep sebelah atau bagaimana ya bisa sampai begini guys. Nah mantep, dah udah kecopot semua, kita lihat, coba cek ya tuh guys, udah kelihatan ya. Oke, nah udah semua guys ya, berarti di sebelah kanan belakang ininya dia yang bermasalah guys. Oke, sekarang ini kita langsung pasangin aja ya. Oke, coba kita benerin dulu guys, bisa dibenerin nggak? Ada yang, nah ini ada yang bisa dibenerin ya, kita repairin dulu ya, lupa dong gua. Oke, dah repair-repairin dulu semuanya. Nah, mantep. Oke, udah nggak ada lagi yang bisa dibenerin ya. Kalau ban bisa nggak pelek? Oh, belum bisa. Ini body yang kemarin gue mainin, guys. Tuh ya, jadi gue masih ada bodinya si Nissan ini, guys ya. Kemarin gue habis mainin ini. Tuh, jadi gue ada bodinya Nissan Skyline dan gue nggak jual ya, takutnya nanti kita butuh. Jadi gue simpen aja si body Nissan Skyline ini, guys. Oke, okay. Oh ya. Let's go, let's go. Udah nggak bisa, udah nggak ada yang bisa dibenerin. Oke, okay. Kita langsung pasang aja. Tinggal pelek ya, pelek kalau nggak salah merah juga ya tuh ya, pelek juga ganti rims ya. Tadi remnya apa? Rim 18A ya guys ya, EP nya 0. Oke, ini dia size nya 18, EP nya 0. Oke, bye. 235 35R 18, 235 35 ya, 18 235 35. Udah gini ya. Oke, okay. Mantap, terus kita pasang dulu guys ya, install. Mantap. Abis ini udah selesai ininya, terus tinggal kita iniin body guys. Berarti kita harus beli alat ini ya. Ya bentar. Out, kita iniin dulu. Oh, mantap. Nah, sip. Take out. Nah, kita pasang dulu bannya.
Iya, udah jadi guys ya. Untuk bannya semuanya, orderannya udah selesai semua nih. Tuh guys ya, udah beres semuanya. Oke, tinggal kita repair body sama kita ganti oli ya. Ganti oli, terus segala macam. Oke lah, kita servis dulu guys ya. Kita ganti oli dan lain-lain guys. Oke, turunin dulu sebentar. Terus aki juga kita cas. Ini adalah sebagian dari servis dari bengkel kita guys ya. Oke. Dah, udah beres guys ya. Udah semua, ada tasnya juga udah. Tinggal kita spray car with factory paint ya. Berarti kita memang harus beli factory paint guys. Ini udah semua front bumper, front left fender. Oke, ini kita copot ya, front bumper. Front bumper B, oke ini dia. Front bumper. Kita copot dulu license-nya. Nggak bisa ya. Nah, front bumpernya kita copot. Terus apa lagi tadi? Front bumper, left fender, sama right front ya. Ini dia, kita copot juga left right-nya. Udah, left right-nya udah kita copot. Terus apa lagi? Rear bumper sama rear headlight-nya. Oke, okay. Rear bumper sama rear headlight. Ini dia. Oh, penyok rear, rear bumpernya dia. Sama headlight-nya katanya. Ini tail light. Coba aku cek lagi. Right headlight B. Oh, ini dong berarti. Ini. Kok ada B-nya ya? B-nya di mana guys? Ya udahlah ya, kayaknya ini ya. Dah, oke, okay. Ini dia yang perlu kita ganti. Yang perlu kita iniin dulu. Coba kita bisa benerin nggak? Belum bisa guys ya. Belum bisa kita benerin guys. Entah kenapa ya. Tuh. Harus renovator 6 guys. Belum bisa berarti mau nggak mau ya kita harus beli guys ya. Oke, let's go. Ini dulu ya. Sambil gue iniin dulu deh. Biar enak. Nah ya, oke, let's go. Kita langsung belanja. Body workshop ini dia. Hilangin. BMW M3 ya ini ya berarti ya. Oke guys, kita langsung beli. Hah? Kok no item? Front bumper B-nya kok nggak bisa guys? No item in selection guys, kenapa guys? Apa harus ke custom kali ya? Body tuning shop kali ya? Oh ini dia kali ini. Tuh guys ya, ada yang B guys ya, jadi ada yang tuning shop juga ya. Tuh ya. Oke, ya udah kita beli ini dia. Beli satu. Oke, ini hilangin, terus headlightnya juga. Tuning shop, oke. Yang ada B-nya ini berarti yang di tuning shop ya. Jadi ya, tuh udah. Ini udah hilang, tinggal yang biasa nih. Oke, yang biasa kita langsung ke body shop yang biasa ya berarti ya. Ke body workstation nih. Jadi ada dua jenis guys ya, ada yang tuning sama yang biasa guys. Udah, sama yang lavendernya. Dah! Selesai semuanya sudah, tinggal kita pasang aja sambel. Oh, wow, mantap. Pasang. Mantap. Bener gak ini? Bener. Bener gak guys ininya? California apa yang biasa? Bener California kan? Iya, California bener. Sambel, nih kita sambel-sambel ya, kita pasangin semuanya ya. Oke, udah. Tuh guys ya. Udah tinggal belakangnya doang. Yes!
Udah guys, akhirnya sudah selesai semuanya. Oh ya, udah semuanya beres. Spray, tinggal kita cat doang ya. Berarti kita memang harus beli factory paint guys ya. Oke, sekarang saatnya kita beli factory paint. Mana factory paint? Ini dia ya, paint shop ya harusnya ya. Gue cuci dulu ya, biar bersih dulu ya guys ya. Biar nggak kotor mobilnya, jadi enak dicucinya tuh ya. Oke, kok nggak bisa ini ya? Kedalamannya. Nah, ayo kita pindahin sekarang. Ayo kita cat ya sekarang ya. Oh. Ganti warna apa ya? Kita warnain warna apa guys? Matte. Pur. Oh, keren banget. Bisa kita cat dong. Oh, factory color. Oh, dia mintanya di factory color kan? Ya udah paint ya. Paint. Akhirnya mobil kita sudah dicat guys. Nah, statusnya udah bener belum? Yes. Akhirnya udah selesai semua. Ini dia. Wow. Keren sekali. Udah kita cat ya semuanya ya. Udah beres tuh ya. Mantep guys. Sekarang jadi udah ada cat juga. Kita udah ada tempat cat juga. Nanti kita lihat tempat catnya di mana ya. Oke, kita langsung done aja ya. Kita done. Finish order. Oh. Lumayan sekali. Oke, sekarang ini udah selesai. Terus kita lihat dulu ya ke sini ya. Oke, mana tuh tempat catnya kita? Oh, ini dia tempat catnya kita ya. Body spray, guys. Ini dia, guys. Ini dia tempat baru kita. Ini masih bisa tembus lagi loh, kemana ini? Gua nggak tahu ini kemana. Terus ada giniannya juga. Ini mungkin untuk part-partnya atau bagaimana? Untuk catnya. Oh ya. Oke. Keren sekali. Kita bisa masuk ke sini. Ini tempat yang tadi guys ya. Oke. Dah. Sekarang ini kita coba upgrade-upgrade ya. Ini masih belum, oh belum naik level ya, gue masih level 13. Oke, gue bakal upgrade si car lift ini jadi ada 2 guys ya. Abai. Mantap. Woohoo. Terus ini juga bisa nih, paint shop level 2 nih. Oke, ini udah bisa. Tapi ini dulu kali guys ya, gue bikin, gue lengkapin ininya dulu kali ya. Si welder nih. Gue bakal lengkap-lengkapin yang kayak gini-giniannya dulu sebentar. Sama ini juga, brake latte. Dah. Untuk ini, untuk toolsnya kita udah lengkap semuanya nih guys. Udah ada semuanya nih. Ini garage expansion kita bisa beli, ada 750 doang ya kan, murah. Kita beli aja. Mantap. Terus ada apa lagi nih? Udah tinggal test pad sama dyno guys ya. Sama paint shop level 2 kita beli nggak? Nanti dulu lah ya. Ini apa nih? Customization. Oh. Ini cuma 1000 guys, kita beli aja guys. Oke, mantap. Wow, udah tinggal segini doang nih ya yang belum ya. Oke. Ada yang baru. Banyak dong yang baru dong. Wow. Bengkel kita guys. Oh, ininya udah ada 2 sekarang. Wah, bengkel kita sudah gede sekali sekarang, keren sekali. Oke, kita langsung lihat ini dia alat weldernya ya. Ini weldernya. Gue belum tahu buat apa, nanti coba kita lihat ini tangga buat apa nih. Oh, ini dia buat customization ya. Garage floor A, floor B. Oke, floor A-nya coba kita lihat. Oh. Wow, kita bisa warnain dong sekarang dong, keren banget. Ini kayak lapangan bulu tangkis.
Oke. Okay. Ini benar-benar detail banget, guys. Oke, okay, close. Dah. Mantap, akhirnya berubah juga ya bengkel kita ya tuh ya. Wow, jadi keren dong bengkel kita dong. Ini masih banyak barang-barangnya guys ya. Ini ada apa lagi nih? Brek latte, oh ini brek latte. Oh belum punya latte guys kita guys. Oke, ini dia ada apa nih di sini nih? Oh, jadi sekarang ada warehouse-nya guys kita guys. Itu buat apa ya? Oh oke, okay. Buat taruh-taruh barang kita ya. Buat taruh-taruh barang-barang kita guys. Coba gue taruh-taruhin. Tuh ya, jadi kita bisa taruh. Jadinya gimana? Oh, oke okay. Mantep, tadi body mana body? Bodinya dulu lah kita taruh-taruhin guys. Karena body takutnya nanti kepake guys ya. Yang Nissan Skyline ini lumayan ya. Siapa tahu nanti kita kedepannya bakal beli Nissan Skyline. Oke okay. Ini body di sini, terus oh satu ini ya, satu tempat ya. Pokoknya udah nyimpen aja langsung ya. Yaudah ini gue simpen-simpenin dulu lah ya barang-barangnya guys ya, takut ada yang kepake nanti. Kita simpenin dulu semua. Wow, mantap banget. Wuh. Kita sekarang udah ada garasi, ini guys, warehouse guys. Tempat penyimpanan barang, nah ini dia. Tuh, wow. Langsung penuh guys ya. Terus ini gue buka-bukain dulu sebentar case-nya. Oh, kita gacha ya. Kita gacha dulu guys. Lumayan dapat bonus, dapat apa lagi, dapat experience juga. Oke okay lah, mantap. Satu lagi kita buka. Oke okay. Dapat bonus lagi dong, dapat XP lagi. Oke okay, mantap. Kita lagi level 4 lagi guys, level 14 guys. Kita buka lagi guys. Oh, ya dapat ban location lagi. Buat apa? Gua udah ada. Oh, wow, kita level 14, mantap. Dah, gua mau cepet-cepet naik level karena kita bisa upgrade si ini guys, supaya mentok guys. Ini kita guys. Dapat 5 nih. Ini bisa nggak kita naikin? Enggak, kurang 1 guys. Apa ini aja kali gua reset ya? Hah? 29.000 guys. Resetnya, jangan deh. Lumayan loh ini bisa buat ini guys. Kurang satu lagi, berarti kita harus naik level satu lagi baru bisa kita naikin ini guys. Oke, sabar. Oke, jadi itu dia. Kita udah upgrade barnya, semuanya udah kita iniin guys ya. Oke, nanti gua akan lanjutin lagi di part berikutnya. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video gua sampai habis. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Buat yang belum klik tombol loncengnya, jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari video-video gue yang baru. Kita ketemu lagi di video gue berikutnya guys. Bye-bye.